Halo guys, halo everyone, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Erlangga Mardiansah. Di video hari ini aku bakal ngajak kalian untuk review payung gelis guys. Ini tepatnya ada di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Nanti aku bakal ngajak kalian untuk melihat aktivitas para pengrajin payung gelis ini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh wanda guys. Ikutin aku terus ya, come on. Oh halo guys, oh halo everyone, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Erlangga Mardiansah. Di video hari ini, aku bakal ngajak kalian untuk melihat adventure menuju kota Tasikmalaya. Oh ya guys, hari ini aku melihat payung yang sangat gelis. Biasa disebut dengan payung gelis. Kalian penasaran dong? Ikutin aku terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna guys. Juga share ke teman-teman kalian ya. Oke guys, biasanya di Jepang maupun di Thailand terkenal dengan payung tradisionalnya yang indah. Di Indonesia pun ada dong, dan tak kalah indahnya, yakni payung buatan Tasikmalaya. Payung dari Tasik ini merupakan kerajinan payung papan atas selain payung juwiring di Jawa Tengah, guys. Kerajinan payung gelis ini tepatnya berada di Desa Panyingkiran, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, guys. Di kecamatan tersebut terdapat sebuah sentra kerajinan payung yang cantik. Masyarakat Tasik menyebutnya dengan sebutan payung gelis. Kalian penasaran dong, apa sih itu gelis? Gelis artinya cantik. Tidak hanya perempuan saja yang bisa berdandan atau mendapatkan julukan cantik. Payung dari Tasik ini pun didandani semenarik mungkin agar penampilannya tidak kalah cantik dengan pemiliknya, guys. Payung gelis merupakan ciri khas dan simbol kebanggaan masyarakat kota Tasikmalaya. Juga merupakan aset yang sangat luar biasa, yakni keindahan seninya telah dikenal ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Tidak seperti kebanyakan payung pada umumnya guys, yang berfungsi sebagai pelindung saat hujan. Payung gelis ini hanya bisa melindungi kita dari sengatan panas matahari saja. Hal tersebut dikarenakan payung ini terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi oleh kertas. Namun, seiring berkembangnya zaman, saat ini payung gelis sudah berevolusi. Tidak hanya terbuat dari kertas saja, melainkan sudah bermacam-macam bahan yang digunakan, mulai dari plastik, kain, kanvas, sampai bordiran. Payung ini memiliki peran yang lebih sehingga membuatnya sangat dihargai. Pada masa lalu, payung gelis merupakan kelengkapan mode Mojang Tasikmalaya. Mojang Tasik yang cantik dengan mengenakan kebaya tidak akan sepadan kecantikannya apabila tidak menggunakan payung jenis ini untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Maka dari itulah istilah payung gelis ini muncul, yang berarti payung yang membuat penampilan tambah semakin gelis atau cantik. Keunikan dari payung gelis ini yaitu adanya lukisan bunga warna-warni yang mendekorasi ruang-ruang pada lapisan penutupnya. Lukisan tersebut dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan terampil Mojang Tasik yang mengekspresikan cinta dan hasratnya dalam bentuk aneka bunga yang ada pada payung gelis. Di tangan Mojang Tasik, payung gelis menjadi sebuah karya seni lukis yang mengagumkan keindahannya. Namun sayang, saat ini sudah tidak banyak Mojang Tasik yang terlihat mengenakan kebaya sambil membawa payung gelis tersebut. Umumnya pembuatan payung ini dilakukan oleh para orang tua yang menguasai kerajinan ini secara turun-temurun. Thank you.
masuk kita ke perkampungan ini. Di sini itu nanti kita disambut dengan aneka macam art atau lukisan yang sangat indah, guys. Di sini bisa dikategorikan sebagai lukisan yang mendeskripsikan tentang aktivitas warga yang sedang mengerjakan kerajinan. Sebagai contoh, di samping saya ini ada lukisan bapak yang sedang mengerjakan kerajinan payung gelis, guys. Di sini bapak mencurahkan ekspresi melalui sebuah karya yang sangat indah, ya. Di situ ada payung, ada lukisan, juga ada motif bunga, dan itu sangat indah, guys. Bisa kalian lihat ya. Nah, kalau di sebelah sini ada ibu sama lukisan seorang ibu yang sedang ini ya. Nah, di sebelah sini ada lukisan seorang nenek atau seorang ibu-ibu yang sama sedang melukis juga. Dan ini mengandung nilai estetika yang sangat indah. Nah, kalau di sebelah sini sama ada lukisan juga sedang mengerjakan payung gelis juga ya. Nah, kalau di sebelah sini kalian lihat, di sini ada seorang gadis yang sedang menerbangkan payung gelis. Sangat indah ya, penuh dengan cerita, guys, penuh dengan keindahan estetika. Oke, guys, mungkin di video hari ini segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna, guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.